Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series untuk episode nanti sore pada hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktif tombol lonceng notifikasinya ya guys. Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Oke sob, kita langsung saja ke videonya. Di scan yang pertama, di mana di sini terlihatlah Ken yang merasa bingung dengan perubahannya Maudie, yang di mana kali ini Maudie merasa berubah dengan sikapnya. Dan akhir-akhir ini mereka jarang bersama lantaran Maudie sudah pasrah kalau sampai Ken meninggalkan dirinya. Namun sebelum Ken meninggalkan dirinya, Maudie pun menghilangkan rasa kesedihannya itu untuk pergi keluar. Dia pun mampir di sebuah kafe yang dimana di kafe tersebut adalah kafe Love Story. Ternyata Maudie pun bertemu dengan orang yang sama waktu itu ketika Maudie berkendara membawa skuter metiknya. Ternyata lelaki tersebut yang sudah menyerempet motor Maudie. Dan pada akhirnya Maudie pun menegur orang tersebut. Tentunya di adegan ini Maudie pun melihat orang tersebut merasa kesal karena dia tidak bertanggung jawab atas kendaraannya yang sudah rusak sama orang tersebut. Di episode kali ini Ken akan mengasih surprise ataupun kejutan kepada Maudie, dan di sini Ken menyiapkan segala sesuatunya untuk mengasih surprise kepada Maudie. Ken menyiapkan itu semua dari pagi sampai sore dan dibantu oleh Biina. Namun apakah kira-kira di sini mereka akan berbicara dari hati ke hati agar supaya permasalahan mereka bisa terselesaikan? Apakah Maudie di sini akan cepat pulang ya guys? Apakah mungkin Maudie akan menghabiskan waktunya di luar sendirian? Tentunya yang dikhawatirkan Ken di sini Maudie akan berpaling ke lain hati. Tapi kalau menurut saya, antara Maudie dan Ken tidak perlu harus saling menyueki ataupun menghindar, karena ini akan membuat mereka masing-masing sakit hati. Tentunya kita sebagai pencinta Love Story The Series, kita pun mendoakan agar supaya mereka bisa kembali seperti sedia kala saat keromantisan mereka berdua. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oke sob, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.